Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haizo Vloggers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar Haiko Panterpeken dan Rangga Aju. Tentunya. Nah sahabat, akan tetapi kabar terbaru kali ini datangnya dari artis cantik Cu Shifa. Terungkap, bukan Rangga Ajob, Cu Shifa memiliki chemistry kuat dengan Ronaldo. Nah sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa kabarnya kalian Haizo Vloggers dimanapun kalian berada? Ternyata, Rangga Ajob bukan menjadi lawan main Cu Shifa, akan tetapi chemistry yang dibangun Cu Shifa dan Ronaldo di Love Story The Series ini menjadi sorotan netizen. Nah, sahabat, kira-kira kenapa ya? Yuk cek informasinya. Chemistry Cu Shifa dengan Ronaldo Stockhorse di Love Story The Series berikut. Lama tidak terdengar kabar Cu Shifa dan Rangga Ajob yang dulu sempat dijodoh-jodohkan oleh netizen. Diketahui Cu Shifa sempat satu judul dengan Rangga Ajob, yakni dalam beberapa kesempatan sinetron Samudra Cinta dan web series Omen. Namun, saat itu Rangga Ajob juga gencar dijodohkan dengan artis cantik Haiko Panterpeken. Ya, karena suksesnya chemistry di antara mereka berdua, yang saat ini juga Cu Shifa sedang sibuk membintangi sinetron Love Story The Series di SCTV, yang juga dibintangi oleh Giorgino Abraham dan Yasmin Never serta Anjasmara. Persoalan-persoalan asmara artis cantik Cu Shifa pun terungkap. Ia rupanya masih betah untuk sendiri. Padahal dulu pun pernah dijodoh-jodohkan dengan Niska Chandra Winata. Kini berperan sebagai Madina di sinetron Love Story The Series, Center terdengar bila ia cocok dengan tokoh Arman yang dimainkan oleh Ronaldo Stockhorse. Nah, bukan hanya itu saja. Hal tersebut diketahui melalui unggahan postingan Cu Shifa melalui akun Instagram pribadinya. Makin disil, makin titik-titik tanda tanya. Tonton kita ya di Love Story The Series setiap sore di SCTV, tulis Cu Shifa dalam caption dikutip dari Instagram. Cu Shifa membagikan fotonya bersama para pemain yang lain. Ada Yasmin Never, Giorgino Abraham, Esta Pramanista, Bara Valentino dan Ronaldo Stockhorse. Seperti yang kita ketahui bersama, Yasmin Never yang dipasangkan dengan Giorgino Abraham memerankan tokoh Maudi dan Ken dalam sinetron Love Story The Series. Sementara Esta Pramanista berpasangan dengan Bara Valentino memerankan tokoh Rama dan Vanessa. Kecocokan Madina adu peran dengan Arman jadi bahasan oleh warganet. Padahal diketahui Arman menyandang posisi sebagai suami Emily, tante dari Maudi. Penonton setia Love Story The Series berharap keduanya justru dipertemukan dalam adegan demi adegan di sinetron itu lantaran dirasa punya chemistry yang bagus dalam berakting. Tak hanya itu saja, Love Story The Series squad adem, damai, tentram, kompak, tulman banget, tulis Violin Narci. Masya Allah, jadi Madina sama Om Arman nih ship, ibu Cu Shifa. Chemistry Madina sama Om Arman udah dapet banget walau cuman di foto, tulis salah satu akun netizen. Couple paling kanan menolak tua, ungkap pengagum senja. Nah, akan tetapi bukan hanya dengan Ronaldo saja ya Cu Shifa disandingkan, akan tetapi ada beberapa
para pemain dari sinetron Love Story The Series dan juga disoroti kedekatannya dengan Chu Shifa ini ya sahabat. Salah satu aktor yang tengah didekati atau tengah dekat ya dengan Chu Shifa ini ada Vicky Kalia yang mana salah satu pemain di sinetron Love Story The Series. Vicky Kalia dan Chu Shifa ini juga merupakan salah satu pasangan dalam sinetron Love Story The Series yang banyak sekali diharapkan segera bersatu. Tak hanya Rangga Ajob dan Haiko Panderbeken saja yang bersatu, akan tetapi netizen juga mulai baper dengan tokoh yang diperankan oleh mereka berdua. Mulai dari Tak Direstui hingga Madina yang selalu saja dijodohkan dengan laki-laki lain sehingga membuat Atar mempunyai pasangan. Kini pihak produksi sinetron Love Story The Series justru menggoda penonton dengan merilis sebuah foto yang memperlihatkan kebersamaan Atar dan Madina yang tersenyum bahagia dengan adanya bayi di antara mereka berdua. Menanggapi adanya foto behind the skin ini, berbagai komentar dari netizen pun bermunculan. Netizen pun berspekulasi bahwasanya foto di adegan tersebut pasti hanya salah satu untuk adegan halu, entah itu Atar ataupun Madina. Netizen sudah banyak yang paham bahwa kemungkinan besar Madina dan Atar bersatu itu pasti tidak akan mudah. Namun walau begitu, para pendukung couple Madina Atar ini tetap bahagia melihat potret manis mereka berdua. Wah sahabat, kita doakan saja yang terbaik untuk pasangan couple kita ini ya. Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.